Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terkini datang dari Liga Super Malaysia 2024-2025. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui maklumat terkini bola sepak Malaysia. Terima kasih. Berikut senarai pemain Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia musim 2024-2025. Yang pertama ada nama Romel Morales. Seterusnya ada nama Fernando Forestieri. Seterusnya ada nama Sane Lauri. Seterusnya ada nama Bertson da Silva. Seterusnya ada nama Francisco Geraldes. Seterusnya ada nama Hiberti. Seterusnya ada nama Nicolau Cardoso. Seterusnya ada nama Syahrul Sad. Seterusnya ada nama Corbin Ong. Seterusnya ada nama Arif Aiman Hanafi. Seterusnya ada nama Hendrik. Seterusnya ada nama Matt Davis. Seterusnya ada nama Feroz Baharudin. Seterusnya ada nama Murilo. Seterusnya ada nama Afiq Fazail. Seterusnya ada nama Nasmi Faiz. Seterusnya ada nama Safiq Rahim. Seterusnya ada nama Sumare. Seterusnya ada nama Hong Wan. Seterusnya ada nama Ramadan Saifullah. Seterusnya ada nama Juan Muniz. Seterusnya ada nama Oscar Arribas. Seterusnya ada nama Natsuko Insa. Seterusnya ada nama Jordi Ahmad. Seterusnya ada nama Sihan Hasmi. Seterusnya ada nama Farizal. Seterusnya ada nama Syahmi Safari. Seterusnya ada nama Nistelrooy. Seterusnya ada nama Lombardo. Yang menjadi pemain asing baru Johor Darul Takzim. Dan juga ada nama Park Jun Heong. Yang menjadi pemain baru Johor Darul Takzim. Itulah senarai pemain Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia musim 2024-2025 terbaru. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.